Pemirsa, kegelisahan menggema di Kota Jambi setelah kelompok pelajar dari SMK Negeri 3 Kota Jambi diduga melakukan serangan terhadap SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 6 pada Senin 20 Mei 2024. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan fisik pada kedua sekolah dan meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan pelajar di sekolah tersebut. Menyikapi hal itu, pihak kepolisian gerak cepat menindaklanjuti. Besok pagi dulu orang tanya kan? Dikatakan oleh Ibtu Kus Hendarto, Wakil Kepala Polsek Kota Baru, pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa siswa dari SMK Negeri 3 melancarkan penyerangan ke SMA Negeri 8 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Lanjutnya, saat timnya tiba di tempat kejadian perkara, timnya menemukan satu pelajar yang diamankan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari masyarakat yang ia terima, aksi kekerasan tersebut tidak berhenti di SMA Negeri 8 Kota Jambi saja. Rombongan pelajar tersebut juga menyerang SMA Negeri 6 dan mengakibatkan kerusakan pada kaca jendela sekolah. Terhadap kasus ini, pihaknya masih dalam tahap pengembangan untuk menentukan apa pemicu dari penyerangan ini. Saat ini juga pihaknya dan sekolah sedang bekerja sama untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Sebelumnya, pihak Polsek Kota Baru juga telah mengamankan satu pelaku untuk dimintai keterangan, namun saat ini telah dibebaskan. Tidak ada yang dirusak, tapi SMA 6 ada satu kaca jendela sekolah yang dirusak, pecah, mengalami kerugian dari SMA 6. Apakah ada korban? Belum ada. Belum ada. Untuk kronologi kejadian jam berapa? Tadi pagi kami mendapat laporan, kebetulan saya berikut dengan para perwira lain mengikuti kegiatan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Tim opsional kami mendapat laporan pagi tadi sekitar jam 10 atau jam 9. Jam 9 dan jam 10 untuk ke TKP melakukan nindakan anak-anak yang terkenal. Oke, untuk tindak lanjut satu orang yang diamankan ini gimana, Pak? Apakah orang yang diamankan itu? Insya Allah akan tetap kami lakukan pengembangan dulu, tetap nanti terkait. Apabila ada keterkaitannya, akan kami lakukan pembinaan. Sementara itu, Wakahumas SMK Negeri 3 Kota Jambi, Arianti, menuturkan pihaknya akan menerapkan sanksi serta pembinaan bagi pelaku tawuran. Ia juga berharap kepada siswa-siswinya agar tidak mudah terprovokasi serta bijak bermedia sosial. Khususnya kepada anak kami, SMK Negeri 3 Jambi, satu, jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas, ya, berdasarkan via WA, Instagram, dan sebagainya. Karena informasi itu belum tentu benar kebenarannya, dan juga bijaklah dalam menggunakan media sosial agar kita bisa melindungi diri kita untuk masa depan kita masih panjang ke depannya. Itu saja Ibu harapan untuk anak-anak Ibu. Terima kasih. Ibu mungkin sedikit ada Halim Adrian, Sandi, JEK TV, melaporkan.